السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، jamaah sekalian, para umat, para akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat bersua melanjutkan kajian kita, ya, yang masih membahas, ya, kitab 62 amalan pembuka pintu surga, atau ya, kitab yang berjudul Mujibatul Jannah fi Dhawi Sunnah, ya, karya dari Abdullah bin Ali Al-Juwayfi hafizahullah ta'ala. Dan kalau tidak salah pembahasan kita, ya, yang pertemuan kemarin itu sempat ulang lagi, ya, padahal kita sebenarnya sekarang sudah masuk ke bab menghafal Asmaul Husna, ya, ke bagian yang keempat, ya, Ibu sekalian. Sebab dua pekan yang lalu seingat saya kita sudah membahas tentang bab ketiga, mengerjakan kewajiban-kewajiban di dalam Islam, yang mana ketika ada sahabat dari Najd datang yang rambutnya beruban, lalu kemudian minta penjelasan kepada Nabi tentang Islam, maka Nabi menyebutkan khamsu shalawati fil yawmi wal lailah, salat lima waktu dalam sehari semalam. Kemudian dia bertanya, hal alaiya wa yuha, apakah ada tambahannya? Tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an tatawwa, kecuali yang sunnah-sunnah saja, kata Nabi. Dan ini singkat saja sudah dibahas, ya, Ibu, di dua pekan lalu. Dan di pekan ini kita akan membahas tentang yaitu amalan yang dapat menghantarkan seseorang ke dalam surga, yaitu tentang Asmaul Husna. Dan ini adalah bagian yang cukup penting, bahkan penting untuk dipahami oleh setiap muslim, karena ini termasuk bagian dari haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagian dari tauhid yang harus kita tunaikan kepada Allah berupa tauhidul asma'i was sifat. Dan kita meyakini Allah memiliki Asmaul Husna, asma, nama-nama, jamak dari ismun. Ya, nama-nama. Allah memiliki nama-nama, artinya bukan cuma satu nama, tapi Allah memiliki banyak nama. Dikatakan husna, kalau kita perhatikan, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu pasti tahu, ya, pernah mendengarkan kata hasan, ya. Hasan artinya apa, Bu? Artinya baik, yang bagus, cakep, indah, itu hasan. Ya, lebih tinggi dari hasan, ahsan. Ya, ahsan itu lebih tinggi lagi, artinya lebih baik lagi, lebih indah lagi, lebih bagus lagi. Yang paling tinggi itu husna. Ya, husna itu udah yang paling bagus, yang paling indah, paling cakep lagi. Udah gak ada lagi yang lebih indah, gak ada lagi yang lebih bagus, karena sudah di puncaknya, itu husna. Nah, nama-nama Allah adalah keindahannya yang paling tinggi, yang paling puncak. Sudah tidak ada lagi yang lebih indah, tidak ada lagi yang lebih baik, tidak ada lagi yang lebih bagus. Ya, itu sudah yang paling top, paling tinggi. Makanya nama Allah semuanya itu indah, yang paling indah, paling baik, paling sempurna. Sudah tidak ada lagi yang lebih baik, sudah tidak ada lagi yang lebih sempurna, karena itu sudah merupakan yang paling tinggi. Jadi nama-nama Allah adalah nama-nama yang paling baik, tidak mengandung kekurangan, tidak mengandung aib, tidak mengandung ketidaksempurnaan.
semuanya sempurna, semuanya indah. Itulah nama nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah, ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama-nama yang indah. Ya. Nah, itu bisa dilihat misalnya contohnya kan sebentar. Untuk mengucap
mengeras-ngeraskan suaramu dalam sholat. Artinya ketika sholat, suaranya dikencang-kencangin. Allah Maha mendengar, ya. Gak perlu kita harus berteriak-teriak ketika kita sholat. Cukup kita membaca dengan lirih. Kalaupun sholat jamaah, hanya imam yang membaca dengan suara yang jahar, yang keras. Gak perlu kita sholat, ketika lagi sholat, Allahu Akbar, dikencang-kencangkan suaranya. Allah Maha mendengar, ya. Apalagi bagi wanita, ya. Di sini Allah sebutkan, janganlah kalian itu mengeraskan suara kalian ketika sholat, dan jangan pula merendahkannya, ya. Dan jangan pula kita ketika sholat saking pelannya harus membaca lirih. Makanya ibu-ibu, ketika kita doa, ketika kita sholat, itu yang namanya lidah itu harus bergerak, ya. Dan ini harus kita memang perhatikan, ibu-ibu sekalian. Ketika kita sholat, ibu-ibu, gak boleh kita cuma mingkem, ya, tanpa menggerakkan lidah, menggerakkan mulut. Karena doa ini, karena sholat kita itu mencakup tiga macam ibadah. Ibadah badan kita dalam bentuk perbuatan, ibadah lisan kita dalam bentuk ucapan, ibadah hati kita dalam bentuk khusyuk dan tumakninah. Ibadah yang paling lengkap itu ibadah sholat. Makanya Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan sholat itu adalah, ya, raudun min riyadil ibadat, salah satu taman di antara taman-taman ibadah. Karena yang paling lengkap ibadah kita itu di dalam sholat. Tasbih ada, takbir ada, tilawatul Quran ada, kemudian dari gerakan, mulai dari kita berdiri, ruku, iktidal, sujud, ya, kemudian duduk, tasyahud, ya, itu semuanya ada di dalam sholat kita. Makanya kata Ibnul Qayyim, sholat itu adalah taman-tamannya ibadah. Terkumpul semua bentuk ibadah di situ, terkumpul semua bentuk hikmah. Siapa yang memahami hakikat daripada sholat, dia akan merasakan cinta dengan sholat. Dia akan merasakan betapa butuhnya dia dengan sholat. Dia akan merasakan dengan sholat, dia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian. Karena ketika sholat, dia tahu dia sedang berbicara, bercakap-cakap dengan Rabb-nya, dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kita diperintahkan di sini, wala tajhar bi sholatika wala tukhaffif biha. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan, ya. Kemudian wabdari baina dzalika sabila, tengah-tengah aja, ya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakan yang pertengahan di antara keduanya, di antara terlalu kencang sama terlalu pelan. Jadi yang sedang-sedang saja. Karena agama kita mengajarkan untuk apa? Untuk ya bersikap pertengahan. Makanya agama kita ahlul wasat, pertengahan. Ahlu sunnah pun ahlul wasat, pertengahan. Kalau kita mau perhatikan, ibu-ibu, tentang karakternya ahlu sunnah, ahlu sunnah ini paling pertengahan, berada di tengah-tengah, di antara yang ifrat dengan yang tafrid, di antara yang ekstrim dengan yang suka meremehkan, ya. Lalu kemudian ibu-ibu bisa buka pula surat Thaha ayat 8, ya. Surat Thaha ayat 8, ya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-6, Allah menerangkan lahum ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Diperhatikan ini, Saudara. Allah lah yang memiliki semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi, dan semua apa yang ada di antara keduanya. Ya? Dan kemudian wa ma tahta thara. Dan Allah juga tahu apa yang ada di bawah tanah, apa yang ada di dalam kubur, apa yang sudah, ya, terpendam di dalam tanah. Allah tahu semuanya. Itu semua milik Allah. Jadi yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya, dan termasuk di bawah tanah, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah menyebutkan wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ini Allah jelaskan tentang sifatnya Allah. Jika engkau mengeraskan suaramu, jika engkau mengencangkan suaramu, sungguh Allah tahu apa yang engkau rahasiakan dan apa yang engkau sembunyikan.
kita ngomong dengan keras tapi dengan hati yang berbeda, Allah tahu. Allah tahu apa yang kita tampakkan dan Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Gak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru Allah menyebutkan Allahu la ilaha illa hu. Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali dirinya. Lahul asma'ul husna. Baginya nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang baik. Ya. Lalu kemudian di dalam surat Al-Hasyr, ya, ada empat surat di Ibu yang menyebutkan tentang kata al-asmaul husna. Ada empat surat. Kemudian surat Al-Hasyr, ya. Al-Hasyr ayat terakhir. Ayat ke berapa? 24, ya. Ya, ayat ke betul, ayat ke 24 yang surat Al-Hasyr. Ayat yang terakhir, paling akhir, ya. Di sini Allah sebutkan beberapa nama-namanya. Ya, Wallahul Khaliqul Bariqul Musawwir. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya di sini Ibu, ya, di tiga ayat sebelumnya, ya, Allah menyebutkan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya dari ayat ke-22, ya, Allah sebutkan, ya, di sini Wallahu alladhi la ilaha illa hu. Dialah Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali dirinya. Ya. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah lah yang maha alim, maha mengetahui apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Apa yang ghaib dan apa yang bisa disaksikan. Warrahmanur rahim. Dan dialah yang maha rahmat lagi maha rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Allah sebutkan di ayat berikutnya, Wallahu alladhi la ilaha huwa. Ya, dialah Allah alladhi la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali dirinya. Al-Malikul Kudusus Salamun Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Disebutkan beberapa nama-nama Allah di sini. Pertama, Al-Malikul Al-Malik artinya apa? Adalah dialah Allah yang Maha Raja. Ya, sebenarnya kata Malik itu pun ada dua bacaan. Al-Malik sama Al-Malik. Ya, maknanya sebenarnya berbeda tapi saling menguatkan. Al-Malik yang mimnya panjang sebenarnya maknanya adalah yang Maha memiliki, menguasai. Maksudnya Maha menguasai. Kalau yang mim yang pendek, al-maliku artinya yang maha memiliki. Ya. Dan raja yang paling tinggi adalah raja yang memiliki kekuasaan dan memiliki kekuasaannya. Ya. Kalau kita perhatikan Ibu-ibu sekalian, ada raja, penguasa, memiliki kekuasaan tapi ternyata dia tidak memiliki tanah yang dikuasainya. Itu ternyata miliknya orang-orang lain, kayak presiden misalnya. Menguasai tapi tidak semua milik presiden. Di sisi lain ada tuan tanah memiliki banyak properti tapi ternyata dia tidak memiliki kekuasaan. Tapi Allah, apa yang Allah kuasai, Allah miliki. Dan apa yang Allah miliki pasti Allah kuasai. Makanya Allah sebutkan Al-Malikul Quddus. Al-Quddus artinya adalah yang maha suci. Ya, yang maha suci, terbebas dari segala, ya, keburukan-keburukan atau kejelekan-kejelekan. Allah Maha Suci. Ya, Assalam. Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min, ya. Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha, ya, menjaga keamanan, memberikan keamanan, memberikan al-aman. Al-Mu'min, Al-Muhaimin yang Maha memberikan, ya, karunia. Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Jabbar, ya, juga yang maha kokoh, ya, ya, al-jabbar yang maha memiliki segala kekuatan, ya, al-mutakabbir yang maha agung, yang maha perkasa, ya, subhanallahi amma yusyrikun, ya, maka maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan, ya. Kemudian di ayat yang terakhir baru Allah menyebutkan wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ini maknanya hampir sama semua, ibu-ibu.
Allahu Khaliq, Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan. Al-Bari itu sebenarnya maknanya sama menciptakan. Artinya mengadakan sesuatu dari ada, dari tidak ada menjadi ada. Al-Musawwir itu yang membentuk rupa, yang menciptakan dengan adanya rupa-rupanya, dengan bentuk-bentuknya. Kemudian Allah sebutkan lahul asmaul husna, baginya nama-nama yang indah, yang paling sempurna. Kemudian Allah jelaskan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih semuanya, menyebut keagungan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana, Maha Hakim. Di kita diajarkan ibu-ibu sekalian sejumlah nama-nama Allah yang Maha Indah. Nanti akan kita jelaskan sedikit tentang tentang maknanya, kemudian urgensinya, pentingnya kita mengetahui hal ini. Kita mau belajar tentang Tauhid Al-Asma Was-Sifat. Karena apabila kita ingin mengenal Allah, kita kenali dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya, dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin cinta sama Allah, kenali dulu Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya kita mengenali Allah itu dari dua ayat. Ayat kauniyah, yaitu dari ciptaan-ciptaan Allah, dan ayat qauliyah, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita kembali dulu ke buku, kita buka halaman 15, nanti baru akan kita jelaskan lagi lebih detail ya. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa yang masih ingat nama aslinya Abu Hurairah, ibu-ibu sekalian? Ya? Ada yang masih ingat? Ada yang mencatat? Ya? Nama aslinya Abu Hurairah siapa? Siapa bu? Abu Rahman bin Sakhar. Masya Allah, berarti masih ingat, masih mencatat, alhamdulillah. Yang lainnya mungkin mencatat cuma cari catatannya lupa, kan? Saking banyaknya yang dicatat ya gitu ya. Masya Allah. Ya, bahkan sampai banyaknya yang dicatat jadi bingung, ini kajian siapa ya? Ya, dari Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini yang menarik ibu-ibu, Abu Hurairah ini masuk Islamnya belakangan. Ya. Dan beliau ini seorang pemuda yang zuhud, dididik oleh ibunya, seorang diri. Karena beliau termasuk anak yatim, ya. Dan beliau itu ketika masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Ya, Abu Hurairah ini semangat sekali membersamai Nabi. Di mana ada Nabi, beliau ingin ikut. Makanya sahabat yang paling banyak riwayatnya Abu Hurairah. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Makanya orang orientalis itu banyak mengkritisi. Kenapa kok orang yang masuk Islamnya belakangan kok malah banyak hadisnya dibandingkan yang masuk Islamnya awal-awal? Karena riwayatnya Abu Bakar, Umar, Utsman itu enggak banyak ibu-ibu sekalian. Tidak sebanyak Abu Hurairah. Abu Hurairah paling banyak. Kenapa? Karena di situ ada pelajaran yang bisa kita ambil. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang antusias, semangat membersamai Nabi. Di mana ada Nabi, beliau selalu mengikuti dan memperhatikan, menghafalkan, dan sebagian beliau catat. Dan itu beliau ajarkan kepada murid-murid beliau. Makanya banyak hadis riwayat dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengarkan Nabi bersabda, "Inna lillahi 99 isman mi'atan ya illa wahidatan." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 isman, 99 nama. Kemudian diulangi Nabi, ya. Dan ini menunjukkan ya bahwasanya ya kemampuan logik matematiknya Rasulullah itu bagus sekali, Bu. Ya. Mi'atan illa wahidatan. 100 kurang 1. Ya. Jadi 100 kurang 1. Mi'ah itu 100. Illa wahidah dikurangi 1, berarti 99. Ya. Apa namanya sudah disebut? Allah memiliki nama 99. Diulangi lagi 100 kurang 1. 100 kurang 1 adalah berapa, Bu? 99. Ya. Kemudian kata Nabi, "Man ahsaha
siapa yang menghitungnya, nanti akan dijelaskan makna ahsa, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk surga. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kitabnya Imam Bukhari itu namanya Jami' As-Sahih. Sebenarnya itu namanya Jami' As-Sahih, ya. Itu disebutkan di dalam kitab Tauhid dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi ini hadis yang muttafaqun alaihi. Apa itu muttafaqun alaihi? Muttafaqun alaihi itu maknanya, ibu-ibu, muttafaq itu disepakati alaihi atasnya. Artinya disepakati kesahihannya, keautentikannya, kevalidannya. Apabila hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pasti sahih, ibu-ibu, pasti. Sudah tidak lagi menyimpan kemungkinan dhaif atau lemah. Kalau sudah dikatakan riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya. Artinya semua kaum muslimin yang punya ilmu, apalagi para ulama ahli hadis, mensepakati akan kesahihannya. Berarti dia hujjah, dalil, enggak boleh ditolak, enggak boleh diingkari. Ya. Kemudian disebutkan di sini di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari disebutkan, ya, ya, la yahfaduha, ya, ini disebutkan di sini ibu-ibu, ya, la yahfaduha illa dakhala al-jannah, ya, tidaklah siapa yang menghafalkannya melainkan dia akan masuk surga. Jadi disebutkan yahfaduha. Sementara di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan man hafidhaha dakhala al-jannah, siapa yang menghafalnya masuk surga. Dan perhatikan ibu-ibu, kata hafidhah, menghafal, itu sebenarnya dari kata hafadhah. Ibu-ibu pernah gak mendengarkan kata apa namanya, doa yang bunyinya hafidhahullah, ha? Hafidhahullah Ustaz Fulan atau Syekh Fulan hafidhahullah, ha? Itu dari kata sama hafidhah. Hafidhahullah artinya semoga Allah menjaganya, memeliharanya. Allah juga memiliki nama Al-Hafidh, yang maha menjaga, ya, yang maha menjaga. Nah, kenapa kok menghafal itu dikatakan menjaga? Karena dia menghafalkan sesuatu yaitu dengan ingatan, dengan memorinya. Sejatinya dia sedang menjaga. Makanya para ulama menyatakan menghafal Al-Quran, menghafal Quran itu bukan cuma sekedar menghafal saja, bukan cuma sekedar menghafal banyak-banyakan, tidak, tapi juga menjaga. Menjaga apa? Menjaga Al-Quran di dalam bentuk perbuatan atau amalan, ya. Jadi juga dipraktekkan di dalam perbuatan atau amalan. Itu yang dimaksud dengan menjaga, ya. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukilkan ucapan Al-Khattabi bahwasanya makna al-ihsa itu artinya adalah menghitung. Ya, menghitung artinya menyebut dengan cara yang dihitung, ya. Itu yang dimaksud dengan al-ihsa, ya. Tapi di sini ada beberapa makna. Makna pertama adalah menghitung dan menyebut dari awal sampai akhir. Ya. Jadi artinya apa ibu-ibu? Artinya di sini al-ihsa menghitung dari awal sampai akhir maksudnya adalah Allah itu memiliki nama 99. Nah, nanti akan kita jelaskan. Ini pembatasan atau bukan? Artinya apakah nama Allah cuma 99? Tidak. Tapi sebagian nama Allah, ya, yang apabila disebutkan sebanyak 99 oleh manusia, oleh muslim, itu bisa menjadi sebab orang tersebut masuk surga. Karena itu ketika menyebut, menghitung Asmaul Husna itu apabila disebut 99, maka ini termasuk amalan yang dapat memasukkan seseorang masuk ke dalam surga, ya. Maksudnya di sini tidaklah cukup hanya dengan sebagiannya, akan tetapi seseorang berdoa kepada Allah dan memujinya dengan semua nama-nama tersebut, 99 nama tersebut, sehingga semua yang dijanjikan melalui Asmaul Husna tersebut
akan melahirkan balasan Allah surganya. Kedua, yang dimaksud dengan ahsaha, menghitung di sini adalah al-istita'ah, kemampuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, ya, alima alam tuhsu, Allah mengetahui bahwasanya sekali-kali kamu tidak mampu menentukan batasan-batasan tersebut. Artinya alam tuhsu ini sebenarnya dari kata hasab, hasab itu menghitung. Tapi maknanya di sini artinya adalah kamu sekali-kali tidak mampu menghitung, bukan demikian. Tapi Allah tahu kamu sekali-kali tidak mampu menentukan batas-batas itu. Ya. Juga sebagaimana sabda Nabi, Nabi pernah bersabda, istiqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian meskipun kalian enggak sanggup, meskipun kalian enggak mampu untuk benar-benar istiqomah, tapi tetap berusahalah untuk istiqomah. Ya. Nah, jadi di sini ya maknanya adalah yakni kalian tidak akan mampu mencapai hakikat istiqomah tersebut. Dengan demikian makna dari hadis ini adalah siapa saja yang sanggup menunaikan hak-haknya Asmaul Husna tersebut. Nah, ini penting ini. Jadi yang difokuskan di sini adalah melaksanakan hak-haknya nama Allah tadi dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, yaitu dengan ya menghayati maknanya, menuntut dirinya untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang terdapat di balik nama-nama tersebut. Contohnya, misalnya dia meyakini Allah memiliki nama Ar-Razzaq, artinya adalah yang Maha memberikan rezeki. Artinya dia meyakini Allah lah satu-satunya yang mampu untuk memberikan dia rezeki dan menjamin rezekinya. Nah, sehingga ya apabila Allah meyakini Allah memiliki nama Ar-Razzaq, dia tidak akan merasakan takut dengan kemiskinan. Dia tidak akan merasakan khawatir dengan kekurangan, karena dia meyakini Allah menjamin rezekinya. Rezekinya dijamin oleh Allah. Dan dia meyakini Allah adalah yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga orang yang meyakini namanya Allah Ar-Razzaq, artinya Allah memiliki sifat memberikan rezeki. Dia tidaklah meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Ya. Kemudian contoh lainnya lagi, Al-Alim. Al-Alim artinya Dzul Ilmi, Allah memiliki ilmu. Makanya Allah disebut namanya Al-Alim, yang Maha mengetahui. Manusia juga ada yang berilmu, dikatakan alim. Tapi pengetahuan manusia itu tidak sempurna. Pengetahuan Allah itu sempurna. Allah tahu semuanya, manusia tidak tahu semuanya. Allah tahu yang tersembunyi dan yang tampak. Manusia tidak tahu yang tersembunyi, hanya yang tampak oleh dirinya. Dan pengetahuan Allah tidak diawali dengan ketidaktahuan. Manusia tidak tahu dulu, bodoh dulu, belajar baru tahu. Tidak ada manusia tiba-tiba tahu, tidak ada. Manusia tiba-tiba pintar, tidak ada. Harus belajar. Ini menafikan, menolak adanya ilmu. Apa namanya bu? Ilmu. Kalau di dalam sufi itu apa? Ilmu yang tiba-tiba jadi pinter nih. Ilmu laduni. Ya? Tidak ada di dalam agama kita ilmu laduni. Kalaupun ada yang menampakkan ilmu laduni, itu ketahui sejatinya dari syaitan, dari jenis jin. Karena ilmu enggak bisa diperoleh melainkan harus dengan usaha, upaya. Kecuali para nabi dan rasul yang memang Allah sudah berikan kelebihan itu kepadanya, seperti Khidir alaihissalam juga. Ya? Tapi kalau ada manusia di zaman sekarang mengaku punya ilmu laduni, apa jaminannya itu berasal dari Allah? Ya. Sedangkan kebanyakan orang-orang yang diberikan kemampuan-kemampuan aneh-aneh itu sifatnya istidraj. Ya. Yang ujung-ujungnya adalah menyesatkan manusia, membuat manusia menjadi sesat atau menyimpang. Ya. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meyakini Allah Al-Alim, sifat ilmunya Allah tidak diawali dengan kebodohan, tapi kita manusia diawali dengan bodoh. Tidak diakhiri dengan lupa. Kita manusia suka lupa. Kita tahu, tiba-tiba kita lupa dengan apa yang kita tahu. Itu ilmunya manusia, ilmunya Allah sempurna. Konsekuensinya ibu-ibu sekalian,
apabila kita mengetahui Allah Al-Alim, berarti akan menimbulkan muraqabah. Kita selalu berada di bawah ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Karena itu ibu-ibu ahli sunnah menetapkan ketika dikatakan Allah di mana-mana, itu artinya ilmunya Allah yang di mana-mana. Ilmunya Allah itu berada di mana-mana, meliputi segala sesuatu. Tapi zatnya Allah Ar-Rahman Al-Arsistawa, beristiwa di atas arsy-Nya. Karena itu kita gak boleh meyakini Allah berada di mana-mana secara zatnya. Gak boleh. Yang ada di mana-mana itu ilmunya Allah, pengetahuan Allah SWT. Ya, Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu, pengetahuannya meliputi segala sesuatu dan berada di mana-mana. Tidak ada satu pun yang terlewat dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain lagi. Misalnya kita meyakini Allah Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan. Ya. Karena Allah yang Maha menyembuhkan, maka tentunya tidak ada yang bisa menyembuhkan semua penyakit kita, apapun penyakit kita, kecuali Allah. Tapi kita tetap dituntut untuk ikhtiar, untuk usaha. Di antara bentuk ikhtiar adalah kita berobat, kemudian kita tawakal kepada Allah. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan dengan ikhtiar kita kesembuhan, maka kita akan sembuh. Ya. Tapi apabila Allah tidak menentukan kesembuhan bagi kita, dengan berobat kemana pun kita, sampai ke Eropa, ke Amerika, tetap kita enggak akan sembuh. Karena itu hati kita seharusnya hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada dokter, tidak bergantung kepada manusia. Ya. Yang penting kita ikhtiar. Ikhtiar adalah bentuk kita untuk menjalankan sebab yang sudah Allah turunkan. Ikhtiar, usaha, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mengetahui nama-nama Allah ini, ibu-ibu sekalian, itu akan menimbulkan kecintaan hati kita kepada Allah. Dan kita akan menjadi hamba Allah yang lebih tenang, karena kita tahu dengan nama-nama Allah tersebut, kesempurnaan Allah tersebut adalah akhirnya akan menimbulkan cinta, harapan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maksud dari kata al-ihsab di sini menghitung adalah memahami makna-maknanya secara menyeluruh. Artinya kita perlu belajar, ibu-ibu sekalian. Kita perlu menuntut ilmu, mempelajari nama-nama Allah ini. Ya. Karena apa? Karena kata ini, kata al-ihsab, berasal dari istilah dalam bahasa Arab yang disebut dengan fulanu dhu hasatin. Ya, artinya fulan mempunyai pemahaman dan pengetahuan, ya. Fulan memiliki pemahaman dan pengetahuan, ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ya. Ya, ini makna daripada ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, ya, apakah nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya 99? Jawabannya adalah tidak. Nama-nama Allah lebih dari 99. Dikatakan Nabi lillahi ya, tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99, itu sebagian nama-nama Allah. Artinya siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, menghitungnya, menyebutnya sebanyak 99, itu sebab dia masuk surga. Tapi sejatinya nama Allah lebih dari 99. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya itu doa, ibu-ibu sekalian. Doa yang diajarkan oleh diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Nah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah mengajarkan sebuah doa. Ya. Doa yaitu yang dibaca ketika pertengahan malam. Bagaimana bunyinya? Ya, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Allahumma inni as'aluka, ya, bi kulli ismin man, ya, bi kulli ismin huwa lak.
huwa laka. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan nama-namamu yang engkau miliki. Ya, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsik. Ya, sammaita bihi nafsika. Sammaita bihi artinya yang engkau berikan nama tersebut. Ya, ya, sammaita bihi nafsak. Ya, yang engkau berikan nama tersebut untuk dirimu. Ya, dari ini doanya ibu bisa lihat yang ada di dalam kitab kumpulan doanya Ustaz Yazid, dan juga ada di dalam kitabnya Syekh Said Al-Qahtani, ya, kumpulan doa-doa yang sahih, dan juga di dalam Al-Azkarnya Imam Nawawi. Dia doanya sebenarnya panjang, ya. Di antaranya Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik, ya, nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan semua nama-nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsa, yang engkau berikan nama-nama itu, yang engkau namai nama-nama itu dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau simpan nama-nama tersebut di dalam ilmu ghaib yang milikmu. Ya, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai penyejuk hatiku. Wa nur sadri, dan cahaya bagi hatiku. Wa jala'a husni, dan penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan dan menghilangkan pula kegelisahanku atau kegundahanku. Ya, nah ini ibu sekalian yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah doa yang sangat baik sekali, ya. Dan mohon maaf ya ibu, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Takhrij Al-Kalimi Thayyib. Jadi ini hadis yang sahih, ya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini bisa dicari, ya, di dalam buku-buku doa. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu abadika nasiyati biyadik madin fi hukmuk, ya. Ya, adlun fi qada'u as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsa aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi al-'ilmi al-ghaibi indak. Nah, yang menjadi dalil ibu-ibu sekalian, kenapa kalau nama Allah lebih dari 99? Ini ada kaidah. Pertama, ya, ketika Nabi mengajarkan as'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama-nama milikmu. Artinya kita dianjurkan untuk berdoa menyebut semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diajarkan semua namamu aku meminta kepada Allah dengan semua nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu bagaimana kita bisa tahu? Sammaita bihi nafsa, yang engkau Allah itu memberikan nama tersebut untuk dirimu. Karena ibu, kita enggak boleh memberikan nama kepada Allah kecuali yang Allah tentukan untuk dirinya. Kalau enggak, kita lancang. Kita memberikan nama kepada Allah yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya sendiri. Makanya memberikan nama kepada Allah di dalam masalah tauhid asma wa sifat, kita enggak boleh memberikan nama dan memberikan sifat kepada Allah
kecuali yang Allah nama, apa Allah memberikan nama dan sifat untuk dirinya, atau yang Nabi dan Rasul memberikan nama dan sifat untuk Allah. Ya, makanya disebut sifatnya adalah dalam masalah asma sifat itu sifatnya adalah at-tauqifiyah. At-tauqifiyah artinya baku. Enggak boleh kita tetapkan, enggak boleh kita memberikan nama kepada Allah kecuali ada dalilnya. Harus ada dalilnya dulu itu sebenarnya, ya. Harus ada dalil baru kita bisa memberikan nama kepada Allah. Makanya yang disebutkan samaita bihi nafsa, yaitu yang engkau berikan nama itu untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabi, atau yang engkau turunkan nama itu di dalam kitabmu Al-Qur'an. Artinya kita hanya boleh menetapkan nama-nama Allah dari Al-Qur'an. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Tentunya siapa? Rasulullah. Apabila Rasulullah menyebutkan sejumlah nama untuk Allah atau sifat, maka kita terima apabila sahih. Karena apa yang berasal dari Nabi dan Rasul adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awistazarrihi fi ilmin ghaibi indak, yang engkau simpan, tidak engkau ajarkan, tidak engkau beritahu kepada makhluk, disimpan oleh Allah di dalam ilmu ghaib. Artinya nama-nama Allah itu tidak terbatas begitu. Sebagian diajarkan, diberitahu kepada kita, ya. Sebagian itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi yang mulia. Tapi ternyata nama-nama Allah lebih dari 99. Gak boleh kita membatasi hanya 99, dan gak boleh kita menetapkan nama-nama Allah kecuali yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau Allah turunkan di dalam Al-Quran, atau yang Allah ajarkan kepada salah satu dari hambanya, yaitu Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, karena itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, merupakan kewajiban bagi kita, ya, untuk meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi yang mulia alaihissalam. Karena itu di sini ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami bersama ibu. Yang pertama, kaidahnya adalah, ya, ketika kita berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka yang harus kita pahami itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah. Tauqif itu artinya abstain. Artinya kita enggak boleh menetapkan. Enggak boleh menetapkan kecuali apabila ada dalilnya. Artinya, kita enggak boleh ngomong tentang Allah kecuali ada ilmunya. Ya? Kita enggak boleh berbicara menetapkan sesuatu kepada Allah kecuali ada dalilnya, ya. Dan jangan sampai kita ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu, karena akan ada ancaman, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam, ya, Al-Qur'an Al-Karim surat Al-A'raf, ya, ayat 33, Allah mengharamkan wa anta qulu 'alallahi ma la ta'lamu, yaitu Allah mengharamkan kalian itu berbicara mengada-adakan terhadap Allah apa yang kalian tidak tahu, kalian tidak punya ilmunya, ya. Demikian pula di dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah akan minta pertanggungjawaban dari indera kita, pendengaran kita, penglihatan kita, dan pemahaman kita, yaitu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Gak ada ilmunya, gak boleh diikuti, karena inna sam'a wal basara wal fu'ada, ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, ya, semua indera kita, pendengaran, penglihatan, pemahaman akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, ibu-ibu sekalian, kaidah yang kedua, setelah kita menetapkan nama-nama Allah itu tauqifiyah, artinya baku, ibu-ibu, gak boleh kita tetapkan kecuali harus ada dalilnya. Kaidah yang kedua, kita wajib meyakini semua nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sempurna. Sempurna artinya
tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib, tidak memiliki celah, sempurna. Ya, semua sifat-sifat Allah itu sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Ya, karena Allah Maha Suci dari semua kekurangan-kekurangan tersebut. Ya, nah karena itu kita nggak boleh ya menyebutkan kepada Allah sejumlah sifat-sifat sebagaimana orang-orang Nasrani menyebutkan sifat seperti Allah tidur, ya Allah mengantuk, ya atau yang semisalnya. Itu berarti sudah jatuh kepada ya pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nama-nama Allah itu semuanya adalah sempurna. Ya, makanya di dalam surat Ar-Rum ayat 27 Allah mengatakan ya wa darul matsalul a'la, baginya sifat-sifat yang maha tinggi, ya. Sifat-sifat yang maha tinggi. Juga demikian di dalam surat An-Nahl ayat 60. Wa darul matsalul a'la wa huwal azizul hakim. Allah memiliki sifat yang paling tinggi dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sifat Allah itu sempurna, tidak mengandung kekurangan, tidak mengandung cacat dan celah, ya. Itu adalah kaidah yang wajib kita pahami, ya. Baik. Lalu kemudian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang ketiga adalah kita wajib ya membenarkan, menerima dan membenarkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya sebutkan atau Allah dan Rasulnya menetapkannya. Artinya, apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, maka kita wajib mengimani. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang lebih tahu tentang Allah? Gak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali siapa, Bu? Allah sendiri. Allah lebih tahu tentang dirinya. Kita gak tahu tentang Allah. Kita gak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu. Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, wajib kita menerima dan membenarkan. Gak boleh kita tolak, gak boleh kita ubah-ubah, modifikasi. Demikian pula Rasulullah, manusia yang paling tahu tentang Allah. Karena itu ibu-ibu sekalian, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya berupa nama-nama dan sifatnya, kewajiban kita mengimani sebagaimana datangnya. Kita menetapkan maknanya tanpa, pertama, ini penting ibu-ibu dan perlu dipahami bersama, tanpa taktil. Taktil itu menolak makna tersebut sebagaimana Jahmiyah. Makanya Jahmiyah itu kelompok sesat, ya, yang sebagian ulama sudah mengkafirkan. Ini dedengkotnya namanya Jahm bin Sofwan. Itu mentaktil nama Allah, menolak nama Allah. Karena menurut Jahm, kalau Allah itu punya sifat sama seperti makhluk, makanya dia katakan Allah itu tidak memiliki sifat. Allah tidak bersifat, ditolak sifatnya. Allah itu tidak alim, Allah itu tidak aziz, Allah itu tidak ini. Kalau semua sifat itu ditolak, apa konsekuensinya ibu-ibu? Konsekuensinya adalah Allah itu tidak ada. Karena sesuatu yang ada pasti memiliki sifat. Ya, sesuatu yang ada itu pasti punya sifat ibu-ibu. Nah, Allah itu ada dan Allah itu menentukan sifat untuk dirinya. Ketika ditolak sifatnya, seakan-akan kita menolak keberadaan Allah. Ya, jangankan Allah misalnya, kita ngomong manusia misalnya, kita bicara manusia. Manusia itu punya sifat. Kalau semua sifat yang ada pada manusia ini ditolak, berarti manusia itu nggak ada. Ya, jadi misalnya manusia itu punya hidung, punya mata, punya tangan. Ya itu kalau dikatakan oh manusia nggak punya mata, oh manusia nggak punya hidung, manusia nggak punya wajah, manusia nggak punya badan, manusia nggak punya kaki, manusia nggak punya ini. Berarti manusia itu nggak ada. Adanya manusia itu karena ada sifat. Kita meyakini Allah itu wujud, ada. Dan adanya Allah pasti memiliki sifat. Dan yang tahu sifatnya Allah sendiri dong. Sehingga yang menetapkan untuk, yang berhak menetapkan bagi Allah sifat-sifat dan nama itu adalah Allah sendiri dan kemudian Rasulnya salah-salah. Karena itu nama-nama dan sifat yang berasal dari Allah dan Rasulnya wajib kita imani. Gak boleh pertama kita mentaktilnya. Taktil. Yang kedua ibu-ibu, kita gak boleh ya mentahrifnya. Mentahrif nanti akan saya jelaskan ya,
biar singkat ya nanti. Yang ketiga, tanpa mentakif. Takif itu kita berusaha untuk membahas zatnya Allah, kaifiatnya. Allah memiliki wajah, bagaimana kaifiatnya ya, bagaimana bentuknya ya, bagaimana rupanya. Ini takif. Kita gak boleh bicara tentang zatnya Allah, karena gak ada satupun manusia dan jin, termasuk Rasulullah, tidak tahu tentang bagaimana zatnya Allah. Ya, sehingga kewajiban kita hanya ya sami'na wa amanna. Kita dengar, kita imani. Udah, itu saja. Gak boleh kita ngomong bagaimana. Kemudian tanpa tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oh, tangannya Allah itu seperti ini. Oh, turunnya Allah itu seperti ini. Sifat nuzulnya Allah seperti ini. Ya, atau disamakan dengan makhluk. Itu gak boleh, haram hukumnya. Bisa kufur. Nah, yang ingin saya bahas sedikit di sini ibu-ibu tentang tahrif. Karena ini kebanyakan kaum muslimin jatuh kepada tahrif atau takwil. Ya, yakni memalingkan nama-nama Allah dengan makna yang tidak sesuai. Contohnya begini ibu-ibu. Pernah enggak sih mendengarkan ada orang yang menyatakan ya, Allah itu tidak istiwa di atas arsy. Ya, Allah itu tidak beristiwa di atas arsy. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti arsynya Allah lebih besar naung dari Allah. Bukankah Allah itu maha besar? Berarti Allah itu butuh tempat dong. Berarti Allah itu membutuhkan makhluknya. Arsy itu makhluk. Ini akalnya mereka ya, misalnya. Ngomongnya pakai akal. Ya, kalau Allah itu beristiwa di atas arsy, ya, berarti otomatis Allah butuh sama makhluknya. Ya. Kemudian juga akhirnya dari semua asumsi-asumsi mereka ini, mereka menetapkan Allah itu tidak beristiwa tapi istaula. Itu tahrif namanya, Bu. Istiwa dipalingkan maknanya menjadi istaula. Apa istaula itu maknanya? Maknanya adalah menguasai. Allah menguasai arsy. Allah menguasai singgasana. Artinya bukan Allah istiwa bersemayam di atas arsy. Menurut mereka seperti itu. Logikanya ya, sebagaimana disebutkan oleh tokoh atau ustaz-ustaz mereka, logikanya contohnya misalnya begini. Mereka pakai logika bahasa. Ya, Pak Wali Kota Jawa Timur atau Jawa Barat menduduki kursi selama tahun 2020 sampai 2025. Nah, kata menduduki di sini apakah artinya duduk di kursi? Tidak. Artinya adalah menguasai, memegang jabatan. Jadi ini bahasa kinayah, bahasa majasi. Nah, menurut mereka Allah ketika menyebutkan istiwa di atas arsy, itu bukan makna hakikat tapi makna majasi, artinya Allah menguasai arsy. Pertanyaannya, benar enggak pemahaman seperti ini? Ini pemahaman yang tidak benar, Ibu. Pemahaman yang mengandung kesesatan. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya. Karena pertama, sebagaimana sudah kita jelaskan di awal, ya, yang lebih tahu tentang Allah itu siapa, Ibu-ibu? Allah. Manusia yang paling tahu tentang Allah siapa? Rasulullah. Allah itu di Quran menyebutkan selama beberapa kali kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Makna istiwa sebagaimana makna yang disebutkan oleh para ulama adalah ya, adalah irtafa'a, artinya adalah ala wartafa'a, Allah berada di atas ya, artinya Allah berada di atas arsy-Nya ya. Jadi kita wajib menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Akal kita harus tunduk, enggak boleh akal kita berusaha kalau Allah begini berarti begini dong, kalau Allah begitu berarti begini dong. Berarti kita sudah bicara tentang Allah dengan akal kita. Akal kita enggak mampu menjangkau. Kewajiban kita cuma mengimani. Cukup kita imani Allah beristiwa di atas arsy. Kalau Anda memalingkan maknanya istiwa menjadi istaula, berarti Anda jatuh kepada beberapa kesalahan. Pertama, Anda sudah mentaktil sifat istiwa. Anda tolak Allah enggak istiwa padahal Allah menyebutkan istiwa. Yang kedua, ketika Anda menolak kata istiwa itu karena Anda menyerupakan Allah sama makhluk. Anda ingin supaya Allah enggak serupa dengan makhluk, ternyata Anda jatuh kepada kesalahan tersebut. Kenapa?
Karena menurut Anda kalau Allah istiwa berarti Allah itu seperti makhluk, ya kan? Kalau Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya berarti Allah itu sama seperti makhluk, sehingga istiwa harus diganti maknanya. Berarti Anda yang sudah jatuh menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kalau menurut anggapan Anda, menurut pandangan Anda, ya, kalau Allah itu beristiwa padahal Allah menyebutkan dirinya istiwa, berarti Allah itu sama seperti makhluk. Berarti yang jatuh kepada kesalahan tasybih itu Anda. Langsung jatuh kepada kesalahan tasybih. Ya. Jadi langsung kesalahannya itu ibu-ibu langsung berturut-turut orang-orang yang melakukan takwil. Ya, dia menolak makna, kemudian mentaktil, menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Lantas bagaimana ibu-ibu? Keimanan kita adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik. Dan ya, kalau ibu-ibu merasa kok sulit ya Ustaz memahami asma wa sifat, sebenarnya tidak sulit ibu-ibu, cuman memang butuh kesabaran, butuh konsentrasi, ya. Karena memang kadang-kadang ya, saya beberapa kali memberikan materi tentang asma wa sifat, aduh jelimetnya, aduh kok kenapa sulit. Ibu-ibu kalau mempelajari asma wa sifat, ya, menyelesaikan kitabnya, itu memang banyak istilah-istilah yang untuk ya banyak orang itu berat untuk dipahami, ya. Cuman di sini kalau kita pahami kaidah-kaidah mendasarnya, insya Allah tidak berat. Imam Malik contohnya, Imam Darul Hijrah, pernah ada salah seorang dari yang menghadiri majlisnya ketika Imam Malik membacakan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ada seorang yang, ya, orang ini suka menghadiri majlisnya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham itu salah satu tokohnya Mu'tazilah, kelompok sesat di zaman itu. Ya. Nah, Imam Malik tahu, hadir di majlisnya bertanya, "Ya Malik, ya, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah?" Wajah Imam Malik berubah merah, marah beliau. Kemudian beliau jawab, "Al-istiwa'u ma'lumun." Kata istiwa itu sudah diketahui maknanya, ma'lum. "Wal kaifu anhu majhul." Kaifiatnya itu enggak diketahui, akal kita enggak mampu menjangkaunya. "Wal imanu bihi wajibun." Mengimaninya wajib. "Was'alu anhu bid'atun." Mempertanyakan bagaimana itu bid'ah. "Fa akhriju." Ya. Katanya Imam Malik, keluarkan orang ini dari majelismu, diusir dari majelisnya beliau. Karena coba perhatikan ibu, ketika Al-Quran itu turun, coba kita perhatikan, Al-Quran itu turun, Nabi sampaikan kepada sahabat, Nabi kira-kira membacakan gak? Ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Nabi bacakan, sahabat hafal gak? Sahabat hafal. Pertanyaannya, pernah gak sahabat bertanya dengan pertanyaan seperti itu? Pernah enggak sahabat bertanya bagaimana istimewanya Allah sebagaimana di zamannya Imam Malik tersebut? Enggak ada. Makanya Imam Malik mengatakan ini bid'ah. Karena semua sahabat ketika itu memahami dan sudah tahu tentang maknanya. Di sini ibu-ibu, akan saya contohkan yang simpel saja. Maksudnya Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun, kata istiwa itu sudah diketahui maknanya. Sebenarnya apa sih maksudnya begini ibu-ibu? Kalau kita punya anak-anak, ya, anak-anak kita itu ternyata sudah mengerti loh, sudah paham tentang, ya, tentang suatu makna meskipun hakikatnya berbeda-beda. Contohnya begini, kalau kita belajar tentang masalah tauhid asma wa sifat itu ada dua hal, namanya qadrul mushtarak, qadrul mumayyiz. Qadrul mushtarak, qadrul mumayyiz. Aduh, apalagi itu Ustaz? Kok apa namanya makanan apa itu? Nah, apa sabar dulu ibu-ibu sekalian. Jadi kalau cuma teorinya aja mungkin sulit. Saya akan contohkan. Ibu-ibu punya anak masih kecil, umurnya 3 tahun, 4 tahun, ya. Kira-kira anak ibu tahu enggak sih kalau bapaknya itu laki-laki, ibunya itu perempuan? Hah? Tahu lah. Karena secara perkembangan anak, pertama kali yang mereka pelajari, mereka bisa mengidentifikasi gender. Abiku laki-laki, umiku perempuan. Mereka sudah bisa membedakan gender laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya si anak ini, dia tahu abinya laki-laki.
dibawa keluar sama abinya beli buah pisang. Oh, penjual pisang, dia tahu laki-laki. Oh, penjual pisang itu laki-laki. Kemudian diajak sholat ke masjid berjamaah. Imam masjid ternyata laki-laki. Pulang ke rumah, pamannya datang. Dia tahu pamannya laki-laki. Artinya dia tahu abinya penjual pisang, imam masjid, dan pamannya adalah laki-laki. Laki-laki itu di sini ibu-ibu, itu namanya sifat qadrul mushtarak. Semuanya laki-laki. Abinya laki-laki, penjual pisang laki-laki, ya. Imam masjid laki-laki, pamannya laki-laki. Tapi anak ibu tahu abinya itu bukan penjual pisang. Penjual pisang itu bukan imam masjid. Imam masjid itu bukan pamannya, meskipun semua laki-laki. Abinya ya abinya, penjual pisang ya penjual pisang, meskipun semuanya laki-laki. Ya, semuanya laki-laki. Tapi dia bisa tahu laki-lakinya abinya itu adalah berbeda. Ya, entitas yang berbeda dengan pamannya, dengan penjual pisang dan juga dengan imam masjid. Jadi ini yang disebut dengan qadrul ya mumayyiz, ya. Artinya ya mumayyiz. Ya, satu dan lainnya itu berbeda-beda. Jadi dia sudah bisa membedakan. Ya, meskipun sama-sama laki-laki tapi ternyata itunya entitasnya berbeda-beda. Di sini sudah ada kemampuan anak-anak itu untuk membedakan. Ini anak-anak, kita bicara anak-anak, apalagi orang dewasa. Contoh yang berikutnya, apa yang kedua ya, ini yang terakhir ya, karena waktu kita ya. Contohnya, ya, anak-anak itu belajar melihat sesuatu, ya. Dia tahu ketika dia belajar, dirinya punya kaki. Kakinya itu adalah fungsinya untuk berjalan, berdiri, melangkah, berlari, dan seterusnya. Kemudian dia memperhatikan, ada kucing, loh, kucing punya kaki, tapi kakinya empat. Ya, kemudian dia lihat lagi ada bebek, loh, bebek itu kakinya dua toh. Kemudian dia lihat lagi ibunya pernah, bapaknya pernah bilang, ya, waktu pas mejanya rusak, waduh, ini apa kaki meja ini bengkok. Ternyata meja juga punya kaki, dan dia tahu itu semua kaki ibu semua. Tapi ternyata kakinya meja, kakinya dirinya, kakinya kucing, kakinya ayam itu berbeda-beda. Tapi dia paham maknanya. Ngerti maknanya kaki. Kaki di sini adalah qadrul mushtarak, tapi qadrul mumayyiznya kakinya dia sama kakinya bebek, sama kakinya ayam, sama kakinya meja itu berbeda. Makanya kalau ibu-ibu pernah dengar ya apa tebak-tebakan anak-anak dikatakan ya, daun apa ya? Daun apa yang tidak pernah gugur? Daun telinga. Daun pintu. Itu telinga sama pintu dikatakan ada daun, tidak dikatakan daun. Artinya ternyata mereka tahu makna daun. Ya. Jadi mereka ngerti makna daun. Sekarang ini antara sesama makhluk saja, ciptaan, kita sudah memahami makna dan sudah bisa membeda-bedakan. Lantas kenapa ketika kita bicara sama Allah, Allah mengatakan Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya tangan, Allah punya betis, Allah punya apa? Allah beristiwa di atas arsy, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kenapa kok kita mempertanyakan? Makanya kata Imam Malik, semua sifat-sifat dan nama-nama itu maklum maknanya. Maknanya ibu-ibu, kita sudah ngerti. Tapi bagaimananya hakikatnya, zatnya, akal kita gak mampu menjangkaunya. Yang penting kita imani Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya betis. Sebagaimana yang disebutkan Allah dan Rasulnya, kita menetapkan Allah dan Rasulnya ya adalah sebagaimana datangnya. Dan juga sama ketika itu ada seorang ibu-ibu bertanya, Ustaz, apakah Allah itu, dia ditanya, anak saya bertanya, apakah Allah itu bisa tersenyum? Saya gak bisa menjawabnya, Ustaz. Dan memang benar ibu-ibu, kita gak boleh ngomong tentang Allah kalau kita gak ada dalilnya. Nah, oleh karena itu, kata senyum itu kan dari kata, bahasa Arabnya itu ini kan ibu-ibu, tabassum. Kata apa namanya tabassum tidak kita dapati, ada di dalam Quran dan di hadis Allah disifati dengan kata itu. Tapi ternyata Allah disifati dengan kata yadhaku, tertawa. Allah tertawa.
ya. Nah, sehingga apabila anak bertanya, Umi, apakah Allah tersenyum? Bahkan Allah tertawa. Ada sejumlah riwayat yang mengatakan Allah tertawa, ya. Jadi intinya ibu-ibu, ketika kita bicara tentang nama dan sifat Allah, harus ada dalil. Kemudian yang kedua, sebagaimana datangnya dari Quran dan hadis, kita harus mengimani tanpa perlu diutak-utak. Udah kita imani, kita terima, ya. Nah, lalu kemudian, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sempurna, tidak mengandung kekurangan, tidak mengandung celah, tidak mengandung, ya, hal-hal atau sifat-sifat yang jelek ataupun yang buruk, ya. Ya baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ibu, mungkin ada pertanyaan. Fani atau Fadl dari Shimura, mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang bisa saya jawab, ya dimaklumi. Sunnah itu paling pertengahan, bahkan paling logik. Batasan-batasannya adalah apa? Adalah batasan-batasan selama itu ya berangkat dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka kita terima, kita yakini sebagaimana ya hakikatnya. Yaitu tanpa apa tadi sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik tadi dan juga disebutkan oleh ulama ahli Sunnah, batasannya yaitu tanpa ta'til, tidak menolaknya, tanpa tahrif, merubah-rubah maknanya atau mengganti maknanya, tanpa takyif, berusaha untuk menggambarkan hakikatnya, realitanya, zatnya, dan tanpa tasbih, menyerupakan dengan makhluk. Itu batasan umum seperti itu. Tapi ada perincian-perinciannya yang harus dipelajari. Kuncinya harus belajar dulu. Nama Allah lebih dari 99, bisakah kita mengetahuinya? Ya bisa, ya ibu-ibu sekalian. Bisa dari Al-Quran dan dari Sunnah. Itu kalau para ulama ya kumpulkan dari Al-Quran dan Sunnah lebih dari 99 ibu-ibu, ya. Nah, di antaranya coba ibu bisa pelajari bukunya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, Fiqhul Asma wa Sifat, ya, Fiqhul Asma'il Husna, ya, itu lebih dari 99, ya, disebutkan di situ. Afan Ustaz di luar tema, saya sering ikut kajian Sunnah namun saya mengikuti juga kajian bukan Sunnah. Kajian sunnah, kajian bukan sunnah, apa berarti ibu? Yaitu Ustaz, ya disebutkan nama di sini ya, yang dimana Ustaz ini mengkaji kitab Al-Hikam, ya. Kitab Al-Hikam ini kitab tulisannya, ya, itu apa namanya? Al-Iskandari, yaitu salah seorang ulama sufi, tokoh sufi, ya. Dan selalu diakhiri kajiannya dengan Al-Fatihah bersama. Ya, selalu diakhiri dengan Al-Fatihah bersama. Bagaimana menurut Ustaz mengenai saya yang ikut kajian sunnah salafi, sunnah disebut salafi juga di sini, dan yang benar bukan sunnah juga dan yang bukan sunnah juga. Jadi saya mengikuti kajian yang sunnah dan bukan sunnah juga dan saya membenarkan keduanya. Karena menurut saya keduanya benar. Walaupun selalu dikatakan oleh teman saya bahwa kajian di luar sunnah itu hati-hati ada sebabnya. Ini pertanyaan bagus ibu sekali. Pertanyaan yang bagus. Di sini kepada penanya, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir, ya. Jadi ingin mengajak Anda untuk berpikir. Yang pertama, ketika Anda menyebutkan ini kajian sunnah dan bukan sunnah, berarti Anda sudah menyebutkan kajian tersebut bukan sunnah, ya kan? Padahal
kunci keselamatan kita dari kesesatan adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika Anda menyebutkan ini bukan kajian Sunnah, berarti kajian apa dong? Kajian bid'ah atau kajian yang lainnya? Atau bahkan ada yang bikin aneh-aneh dikatakan kajian wajib, kajian makruh. Ya Allah, tapi sebenarnya ibu-ibu sekalian, sebutan Sunnah ya itu adalah sebutan yang sudah ma'ruf di zaman dahulu ya, bagi orang-orang yang apa namanya mengikuti Sunnah Sunni, itu memang disebut Sunnah ya. Artinya di sini penanya tahu ada kajian yang bukan Sunnah, berarti otomatis bukan Sunnah, berarti ya di situ berarti ada hal-hal yang tidak mengikuti Sunnah. Jadi baik sangka saja, itu poin pertama. Poin kedua ya, poin kedua adalah kajiannya ditutup dengan Al-Fatihah bersama. Ya, pertanyaan saya adalah, kita sebagai Muslim, ya, wajib untuk menunaikan haknya Allah dan haknya Rasulullah. Haknya Allah tauhid. Kita wajib mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma'ul sifat Allah. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga harus ingat ada haknya Rasulullah, tauhid juga, tauhidul mutaba'ah. Artinya harus menjadikan Nabi sebagai satu-satunya panutan, satu-satunya contoh kita. Tidak ada manusia lain yang berhak untuk diikuti kecuali Rasulullah. Lantas bagaimana dengan sahabat, Ustaz? Karena Rasulullah memuji sahabat, memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat, maka kita mengikuti perintahnya Rasulullah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin. Ya, peganglah sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin. Juga ketika Nabi ditanya tentang hadis perpecahan, ya, Nabi mengatakan apa namanya? Satariku ummati ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah wa hiya al-jama'ah aw ma ana 'alaihi wa ashhabi. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu siapa? Al-Jama'ah atau aku dan para sahabatku yang berada di atasnya. Ya, karena Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat, maka kita ikutin sahabat. Dan Nabi memuji tiga generasi yang paling baik. Nah, karena itu kita mengikuti para sahabat karena dipuji Nabi. Kita mengikuti para a'immah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, karena mereka adalah manusia yang paling mengikuti Rasulullah. Kita ikuti mereka bukan karena sosok personnya Abu Hanifah atau Syafi'i atau Malik atau yang selainnya, tapi karena mereka lebih berilmu dan mereka lebih tahu tentang Rasulullah, dan kita mengikuti mereka karena kesesuaian mereka dengan Rasulullah, bukan sekedar figurnya. Kita tidak mengikuti figur mereka, tapi mengikuti kesesuaian mereka dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salat wa salam. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang khususnya buat sang penanya, pertanyaan saya adalah, kita yakin enggak sih bahwa ya apa yang berasal dari Rasulullah, bahkan kita meyakini ya, Nabi mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk ya suatu urusan adalah urusan yang diada-adakan di dalam agama. Ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara muhdats itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ya, kalau sekiranya suatu amalan itu baik, apabila ya wa in kana khairan, apabila suatu perbuatan itu baik, la sabaquna ilaihi, niscaya mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka paling bersemangat untuk mengamalkannya. Pertanyaan saya ibu, mereka tahu enggak sih keutamaan surat Al-Fatihah? Mereka tahu enggak sih tentang kelebihan surat Al-Fatihah? Mereka tahu enggak sih tentang faedah-faedahnya surat Al-Fatihah? Mereka lebih ahli dibandingkan kita ibu-ibu sekalian. Pertanyaannya, pernah enggak, ada enggak riwayat yang sampai kepada kita dari mereka yang otentik, yang valid, yang sahih? Mereka itu ketika selesai majelis menutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Termasuk sekarang yang lagi ramai,
kita mengirim-kirimkan bacaan kepada siapapun, ila hadrotis syekh atau ila fulan wa fulan al-fatihah. Pertanyaannya adalah, adakah riwayat dari Nabi, riwayat dari sahabat, riwayat dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dari Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, dari Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dari Imam Malik bin Anas, dari Imam Ahmad bin Hanbal, atau dari misalnya Imam Muhammad bin Ismail Bukhari, atau Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, atau misalnya, ada tidak? Kalau ada, harus ditunjukkan kevalidannya, kesahihannya. Benar-benar valid tidak? Kalau tidak ada, lantas dari mana yang didatang? Ya, kalau seandainya dikatakan baik, apakah kita merasa lebih tahu kebaikan dibandingkan mereka? Apakah kita merasa kita jauh lebih tahu tentang masalah yang baik dibandingkan mereka? Padahal kalau seandainya itu baik, maka tentunya mereka pasti mengamalkan. Karena itu Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Siapa yang mengada-adakan di dalam agama ini bid'ah yang dia anggap baik, dianggapnya bid'ah hasanah, ini baik, yaraha hasanatan, faqad za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Sungguh dia telah menuduh Rasulullah itu mengkhianati risalahnya. Maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah itu berkhianat terhadap risalah. Risalah dia kenabian. Kenapa? Karena berarti ada yang Nabi sembunyikan dong. Makanya Imam Malik mengatakan, li'anna Allah ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah berfirman, pada hari ini telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Fama lam yakun yawma idin dina fala yakunu al-yawma dina. Ya, jadi sesuatu yang tidak menjadi agama di hari itu, di hari ayat ini turun, maka tidak pula menjadi agama di hari ini. Artinya agama kita sudah sempurna. Kalau seandainya kita ini, ibu-ibu sekalian, berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang ada di dalam kitab-kitab hadis, kita seandainya berusaha untuk mengikuti zikir-zikir yang ada di dalam kitab Al-Adhkar yang makfur dari Nabi, kita enggak sanggup loh. Lalu kenapa kita kok malah bikin-bikin? Atau kita ikut-ikutan ada orang-orang yang membuat-buat? Padahal Ibunda Aisyah, istri Nabi yang mulia, sudah menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada keterangannya, tuntunannya dari kami, tertolak. Lantas apa yang mau dicari kalau kita beramal tapi tidak ada tuntunan? Banyak-banyakan amal misalnya tapi tidak sesuai dengan tuntunan, tertolak ternyata. Ancaman bagi orang yang beramal tidak punya ilmunya. Demikian pula di dalam lafaz yang lain dari Ibu Aisyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan, menciptakan, membuat-buat suatu amalan perkara yang tidak ada di dalam agama kita, tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak. Nah, karena itu ketika kita mengikuti kajian kemudian mengajarkan hal-hal seperti ini, adakah bisa sesuatu yang sunnah itu dicampur, digabung dengan sesuatu yang menyelisih sunnah atau sesuatu yang bid'ah? Bisakah sesuatu yang bersifat kesalihan dicampur dengan sesuatu yang thalih? Bisakah tauhid itu dicampur dengan syirik? Tidak bisa. Makanya agama kita sudah memilah. Makanya ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Ada amar ma'ruf, mengajak kepada ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Yang paling ma'ruf tauhid, yang paling munkar kesyirikan, gak bisa digabungkan. Kemudian ma'ruf yang kedua adalah haknya Rasulullah mengikuti sunnahnya. Munkar yang kedua adalah bid'ah, ya, karena menyelisih sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian yang ketiga, nasihat saya yang ketiga, ikuti nasihatnya para salaf. Apa nasihatnya para salaf? Mereka itu selektif di dalam menuntut ilmu. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ini selektif di dalam makan, makan yang merupakan ibadah, yang merupakan kebutuhan kita,
untuk menghidupkan tubuh kita, kita berusaha hati-hati, selektif, jangan sampai yang haram masuk kepada kita, jangan sampai yang syubhat masuk ke dalam tubuh kita, karena kita tahu pengaruhnya untuk kita, ya. Tapi tentang ilmu yang mana itu makanan hati, kita harusnya lebih selektif lagi. Ini sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, mulai dari Abdullah ibn Mubarak, Muhammad ibn Sirin, ya, Imam Yahya bin Ma'in, dan yang semisalnya. Mereka semua itu sudah menasihatkan dengan lafaz kalimat yang saling berdekatan maknanya. Apa itu? Al-ilmu wad-din, ilmu itu agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil ilmu. Ini metodenya para salaf. Berhati-hati dalam mengambil ilmu. Yakini, pastikan lurus akidahnya, lurus manhajnya. Dia tidak mengajarkan kepada kesyirikan, kebid'ahan, atau perkara-perkara yang menyimpang. Jika dia mengajarkan kepada perkara-perkara itu, maka kita gak boleh hadir di majelisnya dalam rangka menjaga agama kita. Selektif di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, ibu-ibu sekalian. Berarti kita fanatik dong, Ustaz. Berarti kita tidak. Ini bukan ajaran mengajak kepada fanatik. Karena ajaran agama kita itu mengharamkan fanatisme kepada person atau individu. Kita tidak pernah mengajak seseorang untuk mengikuti person, individu, kelompok, jamaah, tidak. Tapi ikuti seseorang karena dalilnya, karena hujahnya. Semua ibu-ibu yang hadir di sini, ketika mengikuti kajian, itu sejatinya adalah undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat apa yang apa siapa yang menyampaikan. Ini memang kaidah. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan al-haqqu yu'rafu, ya, al-haqqu la yu'rafu bir rijal walakin ar-rijala yu'rafu bil haqq. Ya. Kebenaran itu yang tidak dikenal dari person, tapi person itu dikenal dari kebenaran. Karena itu yang menjadi standar adalah kebenaran. Sejauh mana itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, ya, kita tidak mengajarkan fanatisme, fanatik, tidak. Hadiri kajian, lihat dalilnya, hujahnya. Kemudian istafti qalbak, minta nasihat kepada hati. Mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Mana yang lebih sesuai dengan hujah Al-Quran dan Sunnah? Ya. Lalu kemudian yang keempat, ya, mungkin yang pertama terakhir, ya, ya, yang terakhir adalah, ya, kewajiban kita adalah kita berusaha untuk senantiasa mencari kebenaran. Ya. Dan kita nggak akan mampu mencari kebenaran kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita senantiasa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-haqqu min Allah, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak pernah menasihatkan siapa saja yang hadir di majelis kajian untuk menjadi orang-orang yang merasa paling benar sendiri, merasa ya bahwasanya aku paling benar, yang lainnya menyimpang, yang lainnya sesat, tidak. Tapi yang kita ajarkan adalah kita wajib meyakini agama kita ini agama yang hak, yang benar. Manhaj ahlu sunnah, manhaj salaf, itu manhaj yang benar. Kita wajib meyakini itu. Tapi bukan artinya kita sudah selaras semuanya dengan manhaj yang benar. Tidak, kita manusia pasti kita memiliki kekurangan-kekurangan. Tapi ini tidak menafikan kewajiban kita untuk tetap hati-hati dalam belajar, selektif dalam belajar. Kalau seandainya kita mengatakan saya anggap semuanya benar, yang menjadi standar itu apa di situ? Standar kita menganggap semuanya baik-baik, semuanya benar. Kalau kita menjadikan standar perasaan kita, pemikiran kita, berarti kita sudah keliru. Karena yang harusnya dijadikan standar menyatakan ini baik dan benar itu haruslah wahyu Quran dan Sunnah, bukan perasaan saya, bukan pikiran saya dan semisalnya. Kalau ada orang seperti itu mengatakan yang penting semuanya baik, yang penting semuanya apa, bahkan dikatakan semuanya benar, ya mohon maaf, berarti pertama dia sudah menganggap dirinya lebih pintar, lebih alim daripada semua pengajian yang dia ikuti, sehingga dia bisa mengatakan semuanya baik dan benar. Lalu yang kedua,
dia bisa jatuh kepada dua kontradiksi yang saling yang gak bisa disatukan. Antara sunnah dengan bid'ah itu gak bisa disatukan, tapi dengan syirik gak bisa disatukan. Ya, antara yang hak yang baik dengan yang syubhat itu gak bisa disatukan. Ketika dia mengatakan seperti itu, ya mohon maaf, berarti memang ada kemungkinan yang pertama dia belum tahu tentang kebenaran, sehingga wajib baginya untuk mencari kebenaran, tentunya dengan meminta pertolongan kepada Allah. Atau yang kedua, dia sudah tahu kebenaran tapi masih tetap mengambil, mengatakan semuanya itu kebenaran. Ini musibah, dan musibahnya lebih besar lagi. Ya, ini adalah suatu musibah dan musibahnya lebih besar lagi. Ya, orang yang tidak tahu musibah tapi sudah tahu kemudian masih berpandangan seperti itu, berarti musibahnya akan lebih besar lagi. Ya, nah jadi ya lebih besar sekali yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perhatikan hal ini. Kemudian ini yang paling terakhir lagi, yang paling terakhir ya adalah kami, saya pribadi tidak pernah ilzam, tidak pernah memaksakan siapapun, kamu harus ikut, Anda harus ikut kajian saya atau kajian Ustaz Fulan atau kajian Ustaz Fulan, tidak. Ya, Anda itu adalah manusia yang merdeka. Anda berhak untuk mengikuti kajian mana saja yang Anda inginkan. Tapi tentunya semua yang Anda putuskan, ikhtiar Anda, pilihan Anda, akan ada pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu kami enggak bisa mengilzam, memaksa. Makanya kaidah kami bukan illam yakun ma'ana fa'alaina. Kalau Anda tidak ikut sama saya berarti Anda musuh saya. Tidak. Ini kaidah yang salah, yang menyimpang, yang tidak benar. Artinya, ya, jika Anda memang punya pilihan lain, itu pilihan Anda. Ya, kita enggak bisa memaksa. Kewajiban kita cuma menyampaikan, menasehati, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Ya. Kemudian selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kan yang bisa memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa kita lakukan setelah kita menyampaikan adalah kita memberikan doa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kita bimbingan, ya kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kita kepada kebenaran, dan Allah mudahkan kita untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kesesatan. Ya, dan Allah, dan semoga Allah jauhkan kita dari ini. Pertanyaan yang terakhir, apakah boleh memberikan nama anak seperti Asmaul Husna, misalnya Rahman, Rahim, Razak? Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Memberikan nama dengan nama Asmaul Husna yang paling utama adalah disertai dengan kata Abdul, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Kudus. Ini yang paling utama, yang paling baik, bahkan termasuk nama-nama yang paling baik. Tapi memang boleh ada sejumlah nama Allah yang boleh disandang oleh manusia, tapi ada yang tidak boleh disandang oleh manusia. Contohnya yang hanya khusus untuk Allah, gak boleh disandang oleh manusia, nama Allah sendiri. Gak boleh anak-anak atau manusia dikasih nama dengan nama Allah. Yang kedua, nama Ar-Rahman. Ar-Rahman gak boleh kita kasih nama kecuali harus dengan disertai kata Abdu, Abdurrahman, atau apa namanya? Apa namanya? Amatu ya. Itu juga termasuk hamba, tapi untuk perempuan ya. Apa namanya? Ya, kemudian yang ketiga adalah Al-Khaliq ya. Al-Khaliq juga tidak boleh bagi manusia atau makhluk itu memakai nama ini. Jadi kalau ada anak namanya Khaliq atau Rahman, harus diganti namanya. Dikasih nama Abdu sebelumnya, Abdul Rahman, Abdul Khaliq ya. Juga ada nama-nama seperti Al-Bari, Al-Musawwir, yang itu merupakan rububiyah Allah. Artinya hanya Allah yang memang memiliki ya kemampuan mutlak untuk melakukan hal itu. Manusia tidak. Tapi kalau Alim, kemudian apa Rahim, ya itu boleh, ya itu boleh buat makhluk. Jadi ada anak dikasih nama langsung Alim boleh. Rahim juga boleh ya. Jadi ada yang sebagian boleh, ada yang sebagian tidak boleh. Tapi lebih utama adalah memberikan nama dengan diawali dengan kata ya Abdul, ya dengan kata Abdul terlebih dahulu itu lebih utama. Baik, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang salah, ya ataupun yang menyinggung, maka mohon dimaafkan dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
ya, apabila ada yang keliru yang salah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.